Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semua. Kembali lagi di Liputan Rutin MAN 1 Yogyakarta. Pada hari ini, tanggal 15 Oktober 2024, MAN 1 Yogyakarta mengadakan kegiatan manasik haji dan kunjungan wisata bagi siswa-siswi kelas 10. Maka dari itu, saksikanlah agenda kita hari ini bersama saya, Nur Setiawati Soeharto, dan rekan saya, Najwa Kakotuliza, yang akan meliput agenda hari ini. Baik pemirsa semua, saat ini kita sudah bersama narasumber pertama kita. Mohon perkenalan dulu, Kak. Ya, perkenalkan, nama saya Javanda Tusha Harlik, saya dari kelas 10 PK2. Nama saya Ryan Javi Ramadan, dari kelas 10A. Nama saya Putri Lutfiana, guru fikih. Oke, nama saya Mem Deti Prasjaningrum, fasilitator P5 2RA MAN 1 Yogyakarta. Nama saya Sukoco, salah satu pemandu di kawasan Museum Sangiran. Saya Najwa Kamila Zain, bisa dipanggil Naza, dari kelas 10C. Oke, jadi Kak Naza ini adalah salah satu peserta yang mengikuti kegiatan manasik sekaligus kegiatan P5 P2RA di Sangiran. Nah, dari kegiatan hari ini, Kak, itu apa sih momen yang paling berkesan? Jadi, momen yang paling berkesan dari seluruh rangkaian kegiatan ini yang tentunya itu sangat menarik juga, tapi yang paling berkesan menurutku itu adalah ketika kita dijelasin tentang sejarah evolusi manusia. Jadi selama ini kan kita diberi materi evolusi manusia mungkin agak kurang susah karena konsepnya memang lumayan abstrak. Tapi di sini itu kita benar-benar dijelasin dengan cara yang menarik juga oleh tour guide-nya dan juga ada bukti fisik. Jadi ada fosil-fosil dan juga peninggalan-peninggalan dari manusia purba sehingga jadi kayak interaktif banget. Terus juga ada proyektor LCD yang mendokumentasikan tentang sejarah manusia purba. Jadi itu benar-benar berkesan banget buat aku sih. Jadi kegiatan hari itu seru ya? Seru banget. Rate-nya 10 dari 10. Oh, untuk bagi saya momen yang paling berkesan itu ya ketika kita melakukan sa'i ya dari Sofa ke Marwah itu dengan penuh energi kita mengitari selama 7 kali itu juga menarik tuh bagi saya. Oke, Kak, baik. Apa hal atau tantangan terberat dalam persiapan manasik atau pelaksanaan manasik haji ini? Oke, kalau dari aku sendiri ya, itu tantangannya tuh pakai ihram nih. Karena begitu kena angin tuh pasti ihramnya melorot ya. Dan juga aku harus jaga auratku supaya gak terlihat oleh orang lain, itu tantangannya sih. Aduh, salah hal yang menantang itu adalah bahwa kita itu harus fokus banget ya sama materi yang dijelaskan oleh tour guide. Karena di sini kan kita diberi tugas ya, diberi tugas buat bikin makalah dan juga bikin dokumentasi. Nah, di situ tuh kita jadi kayak memiliki dorongan untuk bercanda-bercanda sama teman, sedangkan di sini kita tuh harus fokus dan juga berusaha untuk enggak terdistraksi dari teman-teman. Itu lumayan susah sih, tapi tetap harus seimbang antara bersenang-senang dan juga fokus untuk menyelesaikan tugas yang sudah dikasih gitu sih, Kak. Kalau buat menantang tuh kayak bayanginnya kita bareng-bareng di sini terus berbaur sama orang terus juga kayak berdesak-desakan gitu, apalagi waktu di Mina kan kita harus apa ya berbagi tempat, istirahat juga nggak bisa maksimal. Itu sih mungkin tantangan terberat buat aku. Oke, Kak, baik. Harapan apa atau apa yang Kakak rasakan setelah kegiatan manasik kali ini? Hal yang berkesan buat aku tuh kayak dengan adanya manasik ini buat kita anak muda ya, ketika suatu saat kita bisa umroh, bisa haji, insya Allah, amin, itu kita bisa apa ya lebih berpengalaman, terus juga dapat ilmu-ilmu baru tentunya dari guru, kita juga kayak melihatlah replika-replika yang ada gitu, kayak berkesan banget pengalaman yang benar-benar apa ya sangat apa pengalaman yang sangat berkesan, pengalaman yang sangat bermanfaat untuk kedepannya. Oke, kalau manfaat tentunya yang pertama dan paling penting itu ilmu pengetahuan. Karena di sini yang tadi sudah saya bilang juga, di sini tuh benar-benar dijelasin dari A sampai Z tentang perjalanan manusia purba dan juga tentang sejarah dari situs Sangiran ini. Di situ tuh benar-benar detail, benar-benar rinci. Jadi sebagai anak muda ya, kita tuh harus terus-terus menuntut ilmu gitu. Dan di sini kita juga lebih menghargai peradaban. Manfaatnya yaitu kita jadi paham nih tentang ilmu-ilmu untuk menjalankan ibadah haji ataupun umroh, supaya kedepannya ketika kita insya Allah menghadap Allah ke Baitullah, itu kita tidak ada but satu yang terlewat dari tata cara yang dilakukan, seperti itu. Baik, Ibu Lutfiana,
Ibu, tujuan utama diadakannya kegiatan manasik ini apa ya, Bu? Oke, yang pertama karena materi kelas 10 itu ada tentang haji dan umrah, maka alangkah baiknya kita langsung praktek saja tentang manasik. Jadi anak bisa langsung paham apa-apa saja yang ada di materi haji dan umrah seperti itu. Kegiatan di sini tuh terkait untuk praktek P52RA ya. Jadi di sini anak-anak tuh diharapkan belajar tentang kearifan lokal yang ada di Museum Sangiran ini, dari peradaban lama sampai peradaban baru. Nah, dari peradaban itu pasti ada nilai gaya hidup berkelanjutan yang bisa diserap oleh anak-anak. Nah, terutama nih pengaruhnya adanya museum ini ke peningkatan ekonomi kreatif ya di masyarakat sini. Nah, nanti anak-anak kami minta untuk menemukan apa sih dampak ekonomi ke masyarakat di sekitar kita itu, di sekitar museum ini. Oke, terus apa harapan Ibu terhadap kegiatan ini bagi siswa? Tentunya nanti pasti ada sesuatu yang dipelajari dari siswa, bisa membandingkan sesuatu. Kemudian mereka bisa mempelajari clue-clue atau value, ekonomi value yang diterapkan oleh masyarakat ini. Bagaimana mereka membangun ekonomi yang berdampak dari museum ini, tentunya begitu. Seperti tadi kan kayak ada shuttle gitu kan, dulu nggak ada. Nah, dari shuttle itu kan juga imbasnya ke masyarakat. Terus kayak yang jualan di samping-samping kayak gitu. Nah, tentunya kan dari income di sini juga kan juga pasti ada imbasnya ke masyarakat kan. Nah, nanti itu bakal ditemui nggak sama anak-anak Mesati Jogja? Harapannya pasti Ananda paham semuanya tentang tata cara dari awal, dari umrohnya, dari hajinya. Kemudian harapannya juga semoga nanti Ananda-Ananda yang sekarang kelas 10 suatu saat ketika memang benar-benar sedang haji atau umrah bisa mempraktekkan langsung. Ya, kesan terhadap kunjungan dari rombongan MAN 1 Yogyakarta, tentunya saya sangat senang sekali melihat dari adik-adik MAN 1 Yogyakarta antusias sekali untuk belajar di Sangiran ini, sehingga mungkin di lain waktu bisa datang kembali bersama dengan keluarganya untuk mengajak teman-temannya yang lain untuk berkunjung lagi ke Sangiran gitu. Berarti bagus ya, Pak? Bagus sekali. Oke. Setelah itu menurut Bapak, apa harapannya kepada para pengunjung setelah selesai berkunjung dari Sangiran ini? Ya, harapannya yang buat adik-adik siswa MAN 1 Yogyakarta setelah berkunjung ke Museum Sangiran ini tentunya bisa menambah wawasan, pengetahuan khususnya berhubungan dengan sejarah di kawasan situ Sangiran. Dan yang lain harapannya tentunya tadi sempat saya sampaikan bisa berkunjung kembali dengan saudara-saudaranya untuk meramaikan wisata di Museum Sangiran ini. Ya, karena banyak manfaatnya ya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak siapa, Pak? Pak Sukoco. Oke, terima kasih, Pak Sukoco. Dadah! Pada Selasa 15 Oktober 2024, MAN 1 Yogyakarta melakukan studi wisata yang menjelajahi dua destinasi di wilayah Soloraya. Siswa kelas 10 tahun ini dengan didampingi guru melakukan praktik simulasi manasik haji di wisata edukasi religi Kolbu Boyolali. Selain itu, mereka juga diberi kesempatan untuk mengunjungi Museum Manusia Purba yang ada di Sangiran yang merupakan salah satu situs bersejarah yang cukup tersohor. Nantinya, pelaksanaan manasik haji dapat memberikan pemahaman kepada siswa dan siswi MAN 1 Yogyakarta tentang bagaimana cara melakukan praktik tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumroh, dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di Tanah Suci. Selain itu, dengan adanya kunjungan ke Museum Manusia Purba di Sangiran dapat meluaskan wawasan para siswa mengenai sejarah dan budaya manusia purba. Dua kegiatan ini juga turut serta memenuhi program P5-P2RA atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin. Baik, itulah agenda hari ini dimulai dari kegiatan manasik dan kunjungan wisata ke Sangiran. Saya Nur Setiawati Soeharto dan rekan saya Najwa Fekotuliza, kami pamit undur diri dan nantikan liputan MAN 1 Yogyakarta selanjutnya. Dadah!